Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pariwisata terus mengembangkan potensi pariwisata guna memutar roda perekonomian rakyat. Kali ini, Dinpar Sleman tengah berfokus untuk mengembangkan sektor wisata di wilayah Sleman Barat yang juga memiliki keindahan alam yang kaya dengan menggelar event Festival Arka Maya. Berkolaborasi dengan salah satu pelaku usaha pariwisata yakni Arka Maya Sembung yang berada di Kapanewon Gamping Sleman. Festival Arka Maya akan mengangkat potensi wisata Sleman Barat yang hingga kini masih kurang mendapatkan perhatian dari stakeholder terkait. Dalam acara Arka Maya Festival ini, terdapat berbagai kegiatan yang digelar, mulai dari senam massal yang diikuti sebanyak 300 peserta, pasar UMKM, hingga lomba permainan tradisional. Selain itu, Dinpar Sleman juga akan menghadirkan mobil jeep untuk membawa para wisatawan berkeliling ke desa wisata Gamplong atau Kampung Satwa. Arka Maya Festival ini menggabungkan beberapa kegiatan. Jadi ada olahraganya, senam, terus kemudian ada UMKM-nya, itu nanti kita juga gelar potensi UMKM-nya, terus kemudian ada dongeng bocah, terus kemudian ada kebudayaannya. Nah, ini kita berharap bahwa di Arka Maya ini kita harapkan menjadi salah satu pionir simpul pengembangan pariwisata di Sleman Barat. Nah, sehingga nanti berharap dari Arka Maya ini kemudian kita buat bagaimana kemudian Arka Maya ini bisa menjadi pemicu terkait dengan pengembangan wisata di Sleman Barat. Sehingga nanti setelah ini mungkin akan disusul dengan kegiatan-kegiatan lain mungkin atau atraksi wisata, misalnya ada awal yang diinisiasi oleh Arka Maya, terus karena ini juga kebetulan kita punya kepentingan untuk mengembangkan daerah Sleman Barat, maka kemudian ini kita dukung, kita support. Dibangunnya Arka Maya pun adalah kita ingin berikut serta bersumbangsi mengembangkan wisata di Sleman bagian barat. Nah, Arka Maya sendiri kan dibangun di lahan kurang lebih 5,2 hektar dengan fasilitas dari mulai resto, infinity pool, resort, glamping, kemudian kita ada area satwa juga. Nah, atas dasar ini kita ingin memperkenalkan bahwa di Sleman Barat ini ada Arka Maya yang bisa ikut mendukung pengembangan wisata Sleman Barat. Harapannya dengan adanya gelaran Arka Maya Festival ini dapat menjadi pemantik berkembangnya wisata di wilayah Sleman Barat sehingga para wisatawan memiliki pilihan yang beragam untuk berwisata di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV.